Ya dulu Pak Asih bilang ke saya, kamu tuh nggak perlu jadi, tarekat kamu tuh nggak perlu masuk ke rumah-rumah orang, atau misal kamu tuh nggak perlu menguasai tarekat rumah-rumah orang, perlu. Kamu masuk aja ke rumah orang ini kurang satu, bersihkan ke rumah-rumah itu, jadi satu aja, nggak perlu menguasai rumah orang. Jadi satu dan rumah orang itu. Maksudnya apa Pak? Kalam sir ini kita sebarkan kepada orang-orang pengamal-pengamal tarekat untuk bisa membersihkan tarekatnya sendiri dengan baca kalam sir, pemahaman kalam sir ini. Jadi gak perlu kita menguasai orang lain, gak perlu menguasai orang jadi murid kita, gak perlu orang tarekat lain bisa bergabung dengan kita, gak perlu. Karena mereka sudah bertarekat, gak perlu aja-aja kok. Gajim Panci masih terikat kita, Bapak Li kita di Umi Cafe. Sampai sekarang kan ya enggak? Enggak pernah saya pengaruhi, enggak pernah saya ngajak, enggak pernah saya ngajak, kamu bayar dulu mengajikan enggak? Kita bisa sejalan dengan mereka, tapi apa? Dampak gajian kalam sir itu masuk ke balik. Kita jadi tukang sapu aja. Itu Bang Pak Asih sendiri bilang. Kalam sir itu diturunkan untuk bersihkan pemahaman ketuhanan-ketuhanan orang ini. Dalam tarekat yang udah macam-macam isinya sekarang. Nah, kalau tugas kita internal kita, itulah wajah awal tarekat, itulah malam kita. Itu amalan udah paling enteng sedunia itu tarekat. Coba amalan tarekat lain Pak, baca, mengalami macam-macam Pak. Zikir ini, zikir itu, wirid ini, wirid itu. Kita hanya disuruh baca aja tuh wirid Al-Quran, itu pun wajibnya malam Jumat. Kalau bisa tiap hari itu bagus. Iya tiap hari. Nah itu aja, kan nggak ada yang lain. Simpel tuh. Kalau ada sama dia itu. Nggak tahu mungkin bapak banyak sibuk cuma nih. Saya kalau saya setiap kalau saya minta Pak dulu waktu zaman dulu, waktu saya sering-sering pulang pergi, ada ya masa-masa perang dulu lah. Itu banyak banyak amalan, itu banyak amalan hikmah. Kan gak saya kasih untuk apa? Kalau saya kasih banyak amal banyak gitu. Gini tuh balanya Pak, pernah saya butuhkan amal-amalan khusus itu. Tapi itu bukan bagian tarekat, bukan bagian daripada apa kita yang kalam sir ini. Nah kalau kalam sir ini tugas kita keluar itu bagaimana memberikan yang pemahaman kalam sir ini membersihkan pemahaman ketuhanan yang sudah mereka sudah sakit hati. Itu aja. Nah, kebagi kita yang internal kita amalkan dia itu yang namanya apa? Wirid Quran. Dan enggak ada yang lain, Pak. Dan saya pernah bertanya waktu di Ciputat itu di Degoso, saya tanya malah di KDWK desa itu. Sudah datang. Apa bisa nggak ada nggak amalan selain apa ini, selain amalan aurat tarekat itu yang paling bagus kita beliau nggak ada yang lain. Tahun berapa tuh Pak? 27 kan itu ya mumpung kan saya nama ketemu beliau kan nggak tiap hari, nggak tiap minggu, tiap bulan kan. Jadi saya tanya amalan tambahan, amalan apa yang terbaik untuk jemaah kami ini. Nah itulah, itu aurat sudah mulai terbaik. Karena kan dulu banyak ada keamanan kita dulu ada baca ayat kursi berlapis.